Hampir 2 tahun pandemi COVID-19 melanda dunia dan hingga kini belum diketahui kapan akan berakhir. Munculnya wabah tersebut sudah membuat pola aktivitas masyarakat berubah, diantaranya proses belajar-mengajar yang dilakukan secara daring. Kondisi ini dinilai sangat merepotkan orang tua karena pendidikan anak dirasa menjadi kurang maksimal. Hal tersebut terungkap dalam hasil reses anggota Komisi 3 DPRD Kota Sukabumi dari Partai Golkar, Tanti, di beberapa titik daerah pemilihan 3, Warudoyong dan Gunung Puyuh. Beberapa warga menginginkan agar sekolah tatap muka segera dimulai karena pendidikan daring yang dilakukan di rumah cukup merepotkan dan cukup menyedot biaya yang tidak kecil, terutama dalam pengadaan internet dan paket data ponsel. Kan belajar di rumah terus jadi anak TBT, jadi pusing lah gitu, jadi menghambat gitu ke semua, jadi kesel gitu sering. Kembali karena para orang tua merasa sangat lelah, direpotkan dengan kuota, direpotkan dengan pelajarannya, karena tidak semua murid itu menguasai guru mah tinggal enak kasih aja ini. Orang tua yang repot, nah itulah mohon pemerintah bisa menampung aspirasi yang atas nama warga masyarakat Kota Sukabumi. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPRD Kota Sukabumi dari Partai Golkar, Tanti, mengatakan persoalan sekolah tatap muka di Kota Sukabumi akan segera diputuskan secepatnya. Dikarenakan posisi Kota Sukabumi yang sudah memasuki level 3 ini dimungkinkan bisa melakukan belajar tatap muka, terutama bagi sekolah yang sudah diverifikasi. Kebetulan karena kalau tidak salah di bulan September ini akan dimulai tatap muka, walaupun tidak 100%, tapi minimalnya itu bisa mengurangi beban para bunda-bunda di rumah. Karena memang PPKM ini dan corona ini juga memang, ya kita tahu sendirilah bagaimana perkembangannya. Alhamdulillah hari ini Kota Sukabumi sudah di level 3. Semoga kedepannya bisa lebih turun lagi di level 2, jadi supaya bisa kita membantulah warga masyarakat di Kota Sukabumi. Reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2021-2022 anggota DPRD Partai Golkar ini dilakukan selama 2 hari, masing-masing di Kelurahan Karamat, Kelurahan Benteng, Kelurahan Sukakarya, dan Kelurahan Dayuh Luhur.